Beredar foto Lesti Kejora benar-benar hamil, perut buncit jadi sorotan. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi seleb. Nama Lesti Kejora tengah menjadi bahan pembicaraan di kalangan publik sebab beredar foto perut istri Rizky Billar ini membuncit. Yang menjadi bahan nyinyiran netizen bahwa Lesti Kejora hamil duluan sebelum menikah dengan Rizky Billar. Pembahasan soal ini lagi ramai dibicarakan, memanas. Dalam foto yang beredar itu, terlihat Lesti sedang berjalan dengan sang suami. Ia tampak mengenakan masker dan memakai pakaian berwarna gelap. Dalam foto tersebut, terlihat jelas perut Lesti yang menonjol dan tampak buncit. Perut Lesti ini pun menjadi sorotan. Rizky Billar sudah memberikan klarifikasi soal kabar Lesti hamil duluan. Ia menjelaskan bahwa ia dan Lesti dibesarkan dalam keluarga yang taat agama. Sayangnya, Rizky Billar tak mau bicara banyak soal isu Lesti hamil duluan. Oke, gini, gue sama dede itu dibesarkan oleh keluarga yang tahu nilai agama, yang mengajarkan nilai agama. Udah, gue cukup kasih tahu itu aja, kata Rizky Billar. Sementara itu, isu Lesti hamil itu pertama kali dibahas saat pedandut ini menjalani siraman. Kala itu banyak netizen yang menyebut tubuh mungil Lesti berbeda karena melihat membesar di bagian perut yang menonjol. Berbagai foto tersebut kini masih ramai dibahas oleh warganet. Kalau gak hamil jangan suka nutupin bagian perut, karena akhir-akhir ini Lesti suka nutupin bagian perut. Just opini saya ya netizen. Komentar warganet. Banyak loh foto-foto Lesti yang seolah enggak mau baby bumpnya kelihatan. Ya kalau emang benar ya udah tinggal jujur aja, sambung warganet lain. Dari acara siraman udah kelihatan perut Lesti benar-benar beda, ungkap lainnya. Hal itu diperkuat dengan candaan Billar soal Lesti Kejora sedang mual tiap pagi. Ini saya yang hamil, saya enggak tega lihat istri saya hamil jadi saya duluan, ujar Billar saat diwawancara awak media. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan soal berita yang beredar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like lalu share dan nantikan video menarik selanjutnya dari sensasi seleb.